pemandangan yang sangat luar biasa. Apalagi ditambah rumah yang sangat klasik banget di tengah-tengah pesawahan. Raoseun saur sepuh mah cenah teu isceuli herang panon jauh ka itu ka dieu. Mangga ditampi, Bu. Ya. Nuhun alhamdulillah atuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di Cianjur Turunan Kidul. Baik, dalam kesempatan sore kali ini saya telah sampai ke Kampung Hegarmanah, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur ya. Dan Masya Allah nih, suasana sore yang begitu luar biasa sahabat ya. Apalagi ditambah rumah yang sangat klasik banget di tengah-tengah pesawahan. Namun sayangnya aduh, ada terdengar suara musik ya. Jadi keasrian alam dan suara-suara tongerek di sore hari itu kurang agak terdengar. Kita akan coba ke sebelah depan sana ya. Subhanallah nih, asli membuat betah kalau lihat suasana perkampungan seperti ini sahabat ya. Tuh ke sebelah depan sana tuh pemandangannya. Di sini lagi musim panen kayaknya ya. Subhanallah. Dan kita akan coba ke sebelah atas sini ya. Di sini ada rumah paling ujung. Subhanallah. Tuh ada Kang Iqbal di sebelah sana lagi melihat suasana sore pemandangan ke sebelah bawah sana. Wah, ini mah asli. Dan hari ini saya malam ini rencana saya mau nginep di salah satu rumah warga ya, dan kebetulan beliau itu kenal sebelumnya, pernah main juga ke rumah saya ya. Kita akan coba lihat sebelah sini itu, menikmati senja sore. Masya Allah, tabarakallah ya. Pak Iqbal lagi apa itu, cari signal? Ya, ini lagi menikmati. Waduh, senja sore ya. Pemandangannya. Subhanallah. Ditambah nih rumah di pinggir sawah dengan itu lihat air. Aduh. Ada kulah balong ya. Jambannya masih jamban-jamban model dulu. Tuh, kalau di kampung tuh kalau ada kulah seperti ini tuh ada ininya loh. Apa? Direndam kayu gitu. Oh iya iya. Kuat kali ini. Ini berapa meter kayaknya? 6 meter nih. Ada kayaknya. Yang punya rumahnya kemana ya? Oh, ada si Abah tuh. Baru datang. Assalamualaikum. Kulah, Abah. Terus di mana Abah teh? Di Nyat. Maknya udah putin, Mak. Neang Cai. Oh, mohon. Saatnya. Saat ah. Apa geung-ageung ngacorkeun. Mohon. Oh, mohon. Masya Allah, tabarakallah. Nya. Duaan we di dieu teh nya. Oh. Oh, mohon mohon. Mangga mangga. Ieu teh leres Kampung Hegarmanah, Bah. Desa Situhiang ya. Saung na ge teh
tos rusak. Masya Allah, justru itu rawasin masih keneh panggung dengan suasana pemandangan pesawahan, ya Allah ya Rabbi. Bu, abdi mah ninggal bumi kos kieu teh hoyong lingih dinu bumi kieu teh. Ah, raoseun saur sepuh mah cenah teu isceuli herang panon jauh ka itu ka dieu. Ngan paur aya-aya angin ari aya leuleuh. Pemandangan langsung menuju ke pesawahan, ya tuh ya, luas banget ke sebelah sana tuh. Pesawahan ge danu batu. Mohon. Masih keneh kiat keneh abahnya, cari ke jadi abah tuh. Moal ami da moal. Mohon. Bias abah cari ke di dieu. Ari abah sok ke mana sehari-hari ayeuna? Teu ka mana, teu ka mana ayeuna mah. Nyuhun. Tahun-tahun. Nyerang kiat keneh. Nyerang nya kiat teh geuningan salit weh. Mohon. Mun damel kitu teh macul saparaha. Ayeuna ge. Mohon. Yuswa saparaha ayeuna teh, Bah? Yuswa sabaraha? 83. Kami telepatna hijrahan 10. Mohon. 82 pendan. Yuswa teh. Masyaallah. Ari murang kali? Murang kali gaduh hiji anu ieu. Nya, nya, mohon. Bapak aya nama 83 paling oge. Oh, Yuswa teh. Nya ada 82 mah tos kamari teh tos. Mohon. Tos lamun. Masya Allah. Ma, abah hatur nuhun waktosna ieu. Abdi tos diangken di dieu. Masya Allah. Ma, yang amengan kapali dia ma, ningali senja tuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Pemandangan yang sangat luar biasa. Tuh si emak masih punya jubleg risung ya tuh. Wah, pokoknya mah ini mah asli, ini mah bukan kaleng-kaleng sahabat ya. Mak, kapungkur nikah tahun sabaraha? Duka dak mak mah belet. Bapak nikah tahun sabaraha cenah kapungkur da janten ari mah mah ya teh tos rana kitu. Oh, mohon nya nya. Bapak tahun sabaraha baheula urang nikah teh tahun sabaraha baheula nikah luka da. Tos teu emut pengen dan ya. Ada tos teu pati nyamung gitu. Mohon. Sarangana sarangdumdan we. Nya. Tos teu pati nyamung. Ibu hatur nuhun, ibu hapunten ya, abdi tos ngawageul kana waktos ta. Ibu abdi ieu aya katitipan amanah ti komunitas rumpi ti Jakarta. Mangga ditampi, mugia mangpaat, mugia berkah, mudah-mudahan yang ngasih rejeki ini komunitas rumpi diberkahkan, dimudahkan, semua urusannya dilancarkan. Mangga ditampi, Bu. Ya. Nuhun alhamdulillah. Sami-sami ya, mohon. Ya. Mudah-mudahan abah sareng umi di dieu sing sehat. Amin. Nya, mangga. Atuh saja si Ujang atuh nya kitu keneh atuh sing cager bager berkah sanes. Amin. Amin jalla jalaluhu amin. Mangga atuh dikantun heula. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi ti Buniwangi muhun pagelaran. Mangga assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Suasana sore yang begitu menyejukkan. Aduh, tapi sayang banget ya dengan adanya suara musik agak sedikit terganggu. Dan kena copyright juga nanti nih video saya. Kita akan coba lanjut, Mang Ipa kayaknya udah ke atas. Dan malam ini kita rencana mau nginep di salah satu rumah warga.
Setelah saya belusukan ya dari kampung Egar mana ini, malam ini saya mau nginep di rumahnya Kang Gunawan. Nah ini rumahnya, kebetulan Mang Iqbal sama Kang Ucil sudah sampai. Aduh, ada kurik juga tuh, udah disiapin. Wah, jangan-jangan ini buat ngaliwat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah. Nuju ngariung, alhamdulillah. Mang Ucil masuk pang payuna mun naon. Iya dong. Aduh. Pihan ah. Apa ring ngabalabah. Dasar tu tukang daang ya. Dah lama enggak sadayana atuh. Alhamdulillah. Punten ya, Kang. Aduh ya. Jadi ngarepot ya. Mang Ucil sok ngerakeun Mang Ucil mah. Anggap ka dieu teh. Aduh, ieu ya, merawas kieu suasana ieu ya, magrib. Masya Allah, di bumi panggungnya. Sahabat, kita akan lanjut lagi nantilah, ngobrol-ngobrol dulu aja. Karena saya tuh barusan dari belakang sana tuh, belakang itu tuh. Barat. Belakang barat. Suasana enakeun asli tuh, lihat senja. Sunsetnya mantap pokoknya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti sahabat ya. Sini ada hewan purba. Waduh, ini mah bay, kita jauh-jauh nyari kenari ngul. Ini di sini. Hewan purba. Waduh, ini lubang. Ini berapa kilo ini sidat nih? Kilo lebih ada. Ada sekilo enggak, Kang? Ada, lebih ya. Lebih? Kilo lebih. Ah, mantap tuh ya. 100 kilo mah ada ini. Tuh, ya. Tuh. Iya, mah. Sambungan. Masya Allah. Bang, jaringan elek ini kan ya. Kang itu sok ngalah lubang. Mohon ah. Kumang di tadi jujul atau nepi di jujul we ya, di urap ke kita. Langsung yo. Ada ayam nyaplu gitu. Oh. Aduh, jadi pengen nyoba saya langsung lah, pengen ikut. Besok lah kita cari. Hayu, siap gaskeun kan. Besok bolang kan. Masyaallah. Kalau enggak dapat ini dibawa boleh nih. Boleh simpen uang gitu. Ada-ada aja ya. Besok kita ikutlah berpetualang sama si Akang ini, Kang Gunawan. Siap. Siap ini tiba-tiba ini nasi teh udah mateng. Tuh Kang Ucil mah. Saya kalau ngajak Kang Ucil teh suka malu-maluin, Kang. Aduh. Ucil atuh pan dari bumi itu anggap saja rumah batur. Karena jadi ini teh pas datang-datang langsung disiapin nasi udah mateng tuh. Masya Allah, Kang, jadi ngarepotkeun ya. Dari bumi itu kan hari malu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Hayo tuh ah, mangga sok-sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ti payu deh teteh. Urama kabita ieu tah. Naon? Reuneuh. Ya, ya. Sok atuh banget. Iya tah. Di lajeng. Eh sahabat, kita makan dulu nih. Tiba-tiba pas datang udah matang nasinya ya. Heeh. Aduh, hatur nuhun pisan ya Kang Gunawan. Saya teh penasaran pengen dibuatin chicken euy tapi di alam terbuka gitu. Ya, besok lah. Besok ah, ayo gaskeun. Ya, besok mah. Heeh. Urang bari maraknya. Bari marak bener. Nah, tong seur teuing. Gampang kurang mah. Aduh, ieu asin. Jengkol ada mantep mah ieu sebenarnya. Justru ieu unik mah. Ieu nah nikmat mah. Tuh pare, kejaman pare itu di dia mah di dahar. Mun ieu urang masuk digebug pare ini. Ah, jaman teh. Ayo kita makan, sahabat. Hmm.
Kebetulan di kampungnya Kang Gunawan lagi acara Maulid Nabi, saya diajakin pengajian ya, tolab. Suasana kampungnya Masya Allah, asli ini mah enakeun. Ayo para but naon ya teh? Ya Allah, itu yang ada yang tolab, rek yang ada yang kedaharan. Apa iya kue naon? Ya Allah. Cur. Iya naon cur. Naon? Orang Bugis. Kita lagi mendengar pengajian, dikasih makanan langsung ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi pas kita nginep, pas lagi muludan, sekalian kita ikut pengajian juga bersama warga yang ada di kampung sini. Alhamdulillah, kita barusan habis dari pengajian. Bukan cari makanan ya, dari pengajian. Ngalah barokah. Ngalah barokah. Dan Masya Allah tabarakallah ya, melihat pemandangan di pagi hari sangat menakjubkan. Oke, dan segitu aja videonya untuk hari ini. Saya akan melanjutkan perjalanan bersama Mang Ucil untuk menyusuri kampung yang ada di Desa Situhiang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.